Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga sehat selalu. Pagi hari ini saya sedang siap-siap sama teteh ya, mau ke pasar teman-teman. Ke pasar subuh ya, yang ada di kawasan Cianjur. Ini kita sedang menurunkan motor dan secepatnya kita akan melaju ke sana. Karena memang di rumah tuh sudah habis ya tentang bumbu perbumbuan dan juga yang lainnya, pokoknya nanti kita beli-beli di pasar sana ya. Yuk teman-teman ikuti terus videonya sampai akhir. Nah ini kita dorong dulu ke jalan karena takutnya si kecil tuh bangun, jadi kita langsung didorong dulu ke jalan ya. Yuk langsung ah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru setengah enam ya, tapi di sini di kebun karet mah udah caang. Tadi mah pas di rumah masih gelap kan. Kita akan menempuh sekitaran 1 jam perjalanan ya, seperti biasa dari rumah ke pasar, dan kita melewati 2 kabupaten, Kabupaten Sukabumi dan juga Cianjur. Ini suasana pagi hari ini tuh sangat seger sekali ya, diliputi dengan embun-embun yang sangat dingin sekali. Juga banyak burung-burung ya. Udaranya tuh bikin segar. Kalau hari pagi tuh enak. Tapi saya nggak pernah hari pagi ke sini. Karena ini tuh terlalu jauh dari rumah. Alhamdulillah setelah kita menempuh perjalanan yang sangat jauh, ini kita udah mau sampai ya. Dan di depan juga banyak ibu-ibu yang pagi-pagi serbu pasar, berjuang tempe. Kalau pasar Jumat itu lebih dekat ya. Alhamdulillah sudah sampai. Ayo, gaskeun. Takut si kecil nanti keburu bangun. Nah, teman-teman rata-rata yang jualan di tempat saya juga ngambil sayurannya itu dari sini. Karena kalau di Cianjur ini pasarnya tuh lengkap. Nantongan sendiri.
dua kan, Pak? Nanti gorengan nana. Kira-kira. Eh, Aji kirang 10. Nah, apa ya? Ini cabenya kering tapi jeger ya. Sayurannya banyak. Jengkol, Neng. Berburu jengkol. Ayong-ayong nanti mah. Eta resep ningali supak itu.
di hari nuke mah aya kuat sih na ah mana wae gaya mah hari mah tina karung kita mah tina bahan kaca mending kena eta nih ya. Oh. Punya wadah sekarang ya. Oh iya. Alhamdulillah belanjanya udah beres ya. Nah ini udah dikantongin. Mau makan lah Ima? Setenon. Ayo kita sarapan dulu ya. Ini ada nasi uduk katanya teh. Tadi belinya cuma 3.000 sama dikasih bala-balanya juga. Coba angkat. Ayah, kita tadi anak. Tuh ya, 3.000 rupiah. Ternyata segede gini. Eh, sendok tangan hiji. Apa sendok tangan dua? Nasi kucing. Ayo. Nah, ini nasi uduk cing katanya teh. Coba bismillahirrahmanirrahim. Sarapan dulu sebentar. Ini barusan beli ini ya. Sate. Tadi baru sate, ada beli sate teh dua. Ini mah sate maranggi, tadi barusan mah sate siapa satu lagi teh? Sate ayam itu mah ya. Ini buat yang di rumah. Ya, tapi ya sendok nangan hiji ya. Ya deh, sendok nangan hiji. Sendoknya cuma satu ternyata ya. Ya udah nanti gantian aja. Makannya gantian aja. Coba. Tuh. Ini nasi kuning. Apa nasi? Nasi kuning, nasi uduk tapi nasi kuning ya. Tapi wanginya wangi nasi uduk benar. Kita makannya di pinggiran perkebunan. Biasanya nasi uduk mah warnanya putih. Ayo makan semuanya ya. Nah ini karoketnya. Banyak minyaknya. Saya makan nggak ada yang jualan, nggak ada jualan yang rame-rame. Kayak di sini. Kalau di sini kan banyak pilihan. Bisa pilih-pilih di sini mah. Ayo makan lagi ya. Alhamdulillah sarapannya udah beres ya. Sekarang siap-siap kita pulang.
Alhamdulillah udah nyampe di rumah. Alhamdulillah sudah sampai rumah ya, dan saya juga udah jeda tadi nyuci dulu, mandi dulu, dan ini saya just tip seblak. Kebetulan cuaca hari ini tuh sangat panas sekali. Dan tadi saya kan beli, tadinya tuh saya tuh pengen makan bareng ya sama emak. Tadi saya kan beli daging, beli kulit. Tapi emaknya pas pulang, emaknya udah makan duluan. Jadi saya kasih aja itunya. Lauk nasinya. Jadi saya mah pengen ini karena hari-hari itu ya semakin hari semakin ngejelegur ya panasnya. Jika nama cocok loh mau demikian. Kita tumprakin ya ke sini. Nges nu kitu deui wae, mah baru deui wae. Lana teh ya. Henteu. Kita langsung makan ya. Ini saya kasih kerupuk dulu. Karena Mak dan A'a terus Adiba juga udah makan, jadi ini saya makan ininya sendirian aja. Gak ada yang suka di sini masalahin saya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pas saya makan bihun, ada bunda yang nyaranin saya, katanya jangan makan panas-panas ya. Ini saya makannya tuh sedikit-sedikit ya, tapi kalau ini didinginin takutnya tuh keburu mengembang ya, jadi si kuahnya tuh habis. Tapi kalau seblak tuh kalau didinginin jadi gak enak. Ini kita makannya sedikit-sedikit aja ya. Mungkin karena kemarin terlalu kalap makannya ya, jadi suka lupa segalanya. Tapi buat bundanya makasih ya. Makasih banyak atas sarannya. Tuh ini seblaknya tuh dikasih bakso tetelan. Tuh menisi jarum kelkenya tetelanan lagi bararadag. Itu porsi seberapa? Ini teh porsi 10.000. Porsi minim mah, tapi bikin sebel. Di kampung Mada. Lah, lumayan ya. Murah-murah tapi enak. Biasanya kalau seblak itu kan sayurannya pakai sawi hijau ya. Jadi makanya pakai kol. Yang seblak. Pada seblak. Tuh, ditambahin basreng. Udah mainin teh pedes, tambahin basreng pedes atau mungkin enak. Tuh sekarang mah udah mulai dingin ya, jadi kita badagan ya uapnya. Makan di sini semakin lada. Jadi penasaran meren. Ayo kita habiskan ya. Ya si kucing penasaran dah tadi pas dikasih dari makan atau dapur ya sebelah. Jadi hari ini kita libur masak dulu karena di tempat saya tuh ada haulan ya. Haulan di Masjid Jame. Jadi sore hari ini kita mau pengajian bareng-bareng ke sana ya, ke makamnya. Dan makanya hari ini kita tidak masak dulu ya. Insya Allah masaknya di hari besok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kita dari pasar. Saya makan seblak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.